masih di channel yang sama. Saat ini gue sedang mengunjungi kota Sukabumi. Tetapi gue saat ini sedang berada di Nagrak, Cibadak ya. Tuh, bisa lihat nih di belakang gue kabut. Dingin ya tuh. Ini masih wajahnya masih berkabut ya. Luar biasa. Hari ini kita akan melakukan sesi pemotretan dan ngambil video di jembatan gantung, yaitu di Cisaat, yang ikonik banget dengan kota Sukabumi. Seperti apa kegiatan kita nanti di sana? Oh ya, gue berangkat dengan tim. Ada beberapa orang, ada fotografer juga, ada ininya juga dari tim Mahameru ya, Pak Bambang. Dan kita juga dikawal pasukan dari anak-anak Sukabumi. Saat ini saya baru sampai dengan tim di situ gunung. Nah, akses menuju jembatannya itu sendiri saya belum tahu, tapi nanti biar penasaran kita akan lihat ya jembatan gantung situ gunung. Kita tiba di situ gunung, di menuju jembatan gantung. Kita sedang melakukan perjalanan menuju ke jembatan gantung situ gunung. Kita baru setengah perjalanan teman-teman, jadi kita mampir dulu kafe yang terletak di dalam situ gunungnya, dan jembatan sudah terlihat. Tapi kita masih perlu berjalan ke sana lagi kurang lebih sekitar 10 menit. Wow, pemandangannya yang luar biasa indah. Kalian pasti takjub melihatnya. Nah, ini gue sama reporter CNN dulu, mantan Metro TV, namanya Putri Ayu Ningga. Gila, asli banget vlognya, Pak. Iya. Oke, bentar, gue mau foto buat konten. Oke, demi siap, konten. Siap, lagi syuting. Dah. Ya, dadah. Kita sudah sampai di jembatan. Pak Bambang. Nah, nanti kita akan merasakan sensasi seberang jembatan gantung ya, terpanjang di Asia Tenggara. Terpanjang di Asia Tenggara. Harus datang lo ya. Harus main ke sini. Ditunggu di Sukabumi itu. Katingali waktu isuk kuring muka jendela di lebah kidul Sukabumi sahanda penana. Sudah? Oke. Harusnya kita udah masuk ke jalan. Pakai safety dulu, pakai safety. Sini diharuskan memakai safety belt. Iya, untuk melintasi jembatan terpanjang di Asia Tenggara, panjangnya 240 km, diwajibkan untuk memakai atau pasangkan safety belt. Untuk jaga-jaga saja ketika nanti goyangan jembatan, lebih faktor goyangannya karena faktor alam, baik gempa bumi atau banjir ataupun badai, nanti akan mengimbau untuk dikaitkan pengamannya ke pagar pembatas. Di situ ada pagar kawat, silakan kaitkan. Tidak ada imbauan, tidak ada perintahkan, ada imbauan saja. Saya sudah menjejakkan kaki di jembatan gantung terpanjang di Asia.
seperti apa sensasinya. Yuk kita coba ke sana, kita jalan. Serunya ya. Datang ya. Nah, posisi di tengah. Kita sudah berada di tengah-tengah jembatan gantung. Siap. Goyangannya mantap. Di ketinggian berapa ratus meter ya, saya tidak tahu. Lihat tuh, dahsyat. Harus kesini guys, lu harus ngerasain sensasinya di sini seperti apa. Wah, luar biasa, indah sekali pemandangannya, indah sekali. Kita masih berjalan menuju ujung jembatan.